Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan didampingi Wakapolres Kompol Herwan Syaputra, Kabak Ops Kompol M. Nasution beserta jajaran melepas dan memberangkatkan rombongan yang terdiri dari personil Polres Pelabuhan Belawan, Babin Kamtipmas dan Babinsa jajaran Polres Pelabuhan Belawan untuk melakukan bakti sosial serentak dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74. Dalam sambutannya, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Dayan mengatakan kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan secara serentak oleh Polri dalam rangka menyambut Hari Bayangkara ke-74 tanggal 1 Juli 2020 yang bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat yang kurang mampu dan terdampak pandemi COVID-19 sehingga terwujud Kamtipmas kondusif masyarakat semakin produktif. Polri dan TNI. Pada hari ini kita akan mengadakan bakti sosial dalam rangka kaitan Hari Bayangkara ke-74. Jadi pada hari ini kita akan sama-sama datang ke desa-desa oleh Babin Kamtipmas dan Babinsa. Kita datang ke wilayah binaan kita di seluruh masyarakat yang ada. Kita berikan bantuan berupa sembako bagi mereka yang layak untuk menerimanya. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsoran Sitorus, Tribrata TV, Salam Tribrata.